السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. Terima kasih kepada Ustaz Amirul selaku juru acara majlis pada malam ini, juga Imam Surau Putra Al-Amin yang kita raikan penulis jemputan forum kita pada malam ini, lemparan baru di Surau Putra Al-Amin. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, pengunjung yang datang daripada dalam Putrajaya, daripada luar Putrajaya, yang selalu berkunjung ke Surau Putra Al-Amin, dan ada juga yang saya lihat wajah-wajah baru yang datang pada malam ini. Dan sewaktu saya datang tadi, ada yang berpusing-pusing, saya datang lambat sikit tadi ke surau, ada dua buah kereta jemaah yang berpusing-pusing mencari lokasi di mana nak masuk di Surau Putra Al-Amin ini. Jadi saya kira ini adalah pengunjung-pengunjung baru ke Surau Putra Al-Amin. Barangkali nak bertemu dengan Ustaz Said ataupun Puan Prof. Khairiyah pada malam ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sama-sama kita doakan agar usaha ikhtiar tuan-tuan dan puan-puan untuk berada dalam majlis ilmu ini akan terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita dengan semangat yang baru pada tahun yang baru 2017 Masihi, sudah pasti pembudayaan di kalangan masyarakat sama ada dalam negara kita ataupun masyarakat lain di luar negara, apabila sambut tahun baru kita bercakap tentang soal semangat yang baru, azam yang baru. Walaupun dalam Islam itu kita sentiasa dituntut untuk memperbaharui azam kita setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita ini, kerana masa itu adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali bersumpah dengan masa dalam Al-Quran. Sebagai contoh, wal asr, demi masa, wasyams, demi matahari, dan wal lail, demi waktu malam, dan sebagainya, adalah nak menunjukkan supaya kita ini, umat manusia ini, sentiasa harus peka dengan masa kita dalam setiap keadaan, dalam setiap masa, untuk memastikan diri kita ini berada di landasan yang betul, berada dalam dalam satu tanggungjawab, menunaikan tanggungjawab kita dengan sempurna, dan memastikan kehidupan kita, ahli keluarga kita, masyarakat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pada malam ini pihak Surau Putra Al-Amin dan Musa Surau Putra Al-Amin dengan kerjasama rakan-rakan strategik geng Surau Putrajaya dan juga projek ilmu.com ini, saksi ada dua entiti dakwah di Putrajaya ini, daripada anak-anak muda yang ada di hadapan ini, mereka menggerakkan aktiviti-aktiviti dakwah di surau-surau di Putrajaya ini. Dan pada malam ini juga hasil usaha mereka kita dapat bersama-sama bersama dengan forum 2017 kemana hala tuju kita. Penulis kita, saya nak minta izin Ustaz Syed untuk perkenalkan wanita dulu. Walau sebiasanya kita forum kita perkenalkan penulis yang di sebelah kanan dulu, tapi pada malam ini saya minta izin untuk perkenalkan penulis kita. Walaupun semua dah tahu, walaupun semua dah kenal,
panelis kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya ialah Puan Nur Khairiyah binti Ahmad Syafi'i. Tuan-tuan tahu beliau seorang pelakon sekitar aktif sekitar tahun 1999, berasal daripada Rauh Pahang Darul Makmur. Saya difahamkan bahawa Puan Nur Khairiyah ini nekat untuk berhenti daripada lakonan, betul ya Puan? Jadi saya nak tanya daripada Puan sendiri, adakah itu suatu azam ataupun satu tindakan yang telah pun nekat dalam diri? Kalau kita tahu dia merupakan seorang anak seni dalam bidang lakonan yang begitu kreatif dan berbakat sekali. Beliau pernah memenangi beberapa anugerah, sebagai contoh dalam anugerah Berita Harian, tiga kali berturut-turut saya rasa dia memenangi anugerah apa ni, pelakon komedi wanita terbaik, betul kan? Betul, dan itu dulu. Apapun, nanti kita akan berkongsi dengan Puan Nur Khairiyah tentang keputusan, pemikiran, fikrah yang ada pada dirinya mengambil pendirian untuk meninggalkan dalam dunia seni lakonan dan mencuburkan diri dalam bidang perniagaan, dunia dakwah ini. Adakah kita sanggup melakukan begitu, mengorbankan segalanya yang lain demi dakwah dan sebagainya? Itu kita akan kemukakan soalan-soalan untuk dijawab oleh Puan. Kalau kita ada artis hijrah pada malam ini, sebelah kanan kita ini seorang selebriti juga tidak kurang asingnya, Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padah. Ini selebriti yang sentiasa berhijrah. Jadi kalau kita bagi artis hijrah ini, kita selebriti sentiasa berhijrah. Yaman, balik ke Terengganu, datang Kuala Lumpur, lepas tu pergi ke Perth, Australia, kemudian baru balik daripada London minggu lepas. Itu hijrah yang dilakukan oleh tokoh yang saya maksudkan ini dalam dunia dakwahnya. Sudah pasti berdakwah dalam dunia sendiri, di tempat sendiri, ada cabarannya, ada perbezaannya. Kalau kita berdakwah di suasana, di tempat yang baru, masyarakat yang kita tidak kenali latar belakangnya secara detail, mereka yang hidup di dunia yang penuh dengan cabaran dunia luar, itu juga satu perkongsian yang menarik untuk kita kongsikan bersama dalam tajuk forum kita 2017, kemana hala tuju kita. Baik, kita nak mulakan dengan Ustaz Said Nur Hisham untuk memulakan tentang kemana hala tuju kita. Sudah pasti kita perlu melihat ke belakang tentang senario kehidupan kita, muhasabah dalam kehidupan kita, apa kelemahan, kekurangan dan kelebihan yang kita ada, supaya pada tahun baru 2017 ini kita dapat meletakkan arah tuju yang terbaik bagi memastikan kita terus menunaikan tanggungjawab untuk berdakwah sekurang-kurangnya pada diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah baynana bayna qawmina bilhaqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih bapak saya, kakak saya Ustaz Zaid. Nama dia boleh. Yang dihormati Puan Khairiyah, saya rasa kan kita akhir Puan Khairiyah malam tahun baru 2014 dan masa 2015. Masa tu kita buat program di Melaka. Alhamdulillah, sekejap je masa, maknanya 2 tahun lepas. Dan alhamdulillah, ini kali pertama saya sampai ke Surau Putra Al-Amin ini pada tahun ini. Alhamdulillah lah, tahun ini kali pertama lah sampai ni.
Ustaz saya sebut tadi dari Putrajaya, alhamdulillah yang saya nampak dari luar Putrajaya ni ada dari pinggiran Putra, ada dari Kota Damansara, ada nampak ke tu sini lah. Ada dua rumah. Yang lagi jauh dari Johor, yang ada kita. Alhamdulillah, jumpa di Johor, hari ini jumpa di Putrajaya pula. Tak rumah anak kan? Rumah anak tu menantu. Anak, alhamdulillah. Dan kepada semua yang hadirlah, masuk tahun baru, sama ada tahun Masihi ke, tahun Hijrah ke, ataupun sambut birthday, ataupun sambut anniversary, itu semua isyarat sebenarnya dari Allah bahawa ajal kita semakin banyak. Masa ajal ni mati semakin sebab itu for sure, sudah pasti ia semakin dekat. Cuma antara panel dengan moderator, biasanya moderator dululah. Kita tak tahu lah. Dia bukan pelatukan tu. Mungkin kalau tu kita tak tahu. Itu peringatan sebenarnya. Saya tertarik dulu saat saya sebut tadi, Allah bersumpah banyak dengan masa dalam wal-duha, wal-asri, wal-lail. Banyak berkait dengan masa. Menunjukkan pada kita bahawa masa ini suatu perkara yang sangat bernilai. Sebab itu ada orang sanggup beli masa, ada orang tak apalah, saya yang penting jam ke credit line ke, yang penting saya tak nak bayar tol. Ada orang kata saya tak kisah bayar tol berapa pun asal cepat. Ada orang sanggup invest duit untuk beli masa. Dan ini sangat bertepatan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang sangat ramai manusia terlepas dua nikmat. Dia tak appreciate, dia tak hargai dua nikmat. Saya nak ulang balik hadis ni. Sebab nampak ibu-ibu di belakang ramai ambil nontar. Saya ulang balik. Saya mana-mana masjid, surau, jabat kerajaan, korporat pergi kalau ceramah, kalau ada orang perempuan, saya akan jadi semangat lebih. Sebab orang perempuan ni dia suka ambil nontar. Orang lelaki biasa terus hafal. Tak apalah, itu kelebihan Allah beri pada orang lelaki lah. Saya nak ulang balik maksud hadis. Dua nikmat yang ramai manusia terlepas dua nikmat ini. Ni Nabi tak sebulan, tapi maksud lepas ni maksudnya Allah beri dua nikmat ni pada dia, tapi dia tak guna sebaik mungkin. Ada dua nikmat yang ramai manusia terlepas memanfaatkannya. Apa dia dua nikmat ni? As-sihhatu wal farah. Nikmat kesihatan, dan satu lagi nikmat masa lapang. Allah sadaqta ya Rasulullah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat benar peringatan Rasulullah ini. Dua nikmat, nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Bila orang tersedar bahawa sihat itu satu nikmat, bila bila sakit Allah lamanya tak pergi ke surau, bila sakit okey aku tak jauh diri sebelum ni. Bila sakit nak pergi umrah, duit banyak dah dalam kau, takut-takut sekarang sakit. Nanti sakit kat sendiri, go out. Saya tak boleh nak pergi umrah lagi lah, ni tak sehat dah, macam mana nak pergi umrah sakit lutut. Masa sakit, ia satu nikmat yang sangat hebat, nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farah, dan masa lapang.
Bila orang tersedar bahawa masa lapang itu satu nikmat? Bila? Bila sibuk. Ingat tak masa anak nak kahwin dulu, 5-6 bulan sebelum relax dulu. Sebulan lah dekat dah kenal tak? Tak ayah anak nak kahwin lah, mesti kita kahwin ke apa ke. Sebulan lagi, oh mana kemah tak booking lagi, katera tak kontak lagi. Kak je pun tak selesai ke, berapa orang nak jemput lah. 2 minggu. Last minute dah baru mula rasa. Dan itu akan dirasai di saat-saat akhir masa dekat nak mati. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, masa orang yang dekat nak mati, dia akan minta dengan Allah untuk tangguh mati, untuk buat satu ibadah. Dalam banyak-banyak ibadah, semayang, zikir, baca Quran, Allah sebut dalam Quran, bagi orang yang dekat nak mati, yang dia tak manfaat masa sihat, masa-masa ada dulu, dia akan minta tangguh dengan Allah untuk buat satu ibadah. Laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah, masa dekat nak mati, ya Allah boleh tak tangguh sikit ni? Tangguh sikit lagi masa nak mati aku ni, supaya aku boleh ada masa untuk apa? Cukur air ke, main sunat ke, puasa sunat ke, senyum kat jiran ke, buat air kat suami ke? Allah sebut sedekah. Sebab ramainya orang bertangguh untuk bersedekah. Dia tangguh masa? Tak apa lah. Kita dapat gaji, tunggu dapat bonus lah. Bonus dapat berapa bulan? Tahu tak? Kita jenis orang menganggur, kita tak tahu. 500 bulan? Ada orang masih dapat gaji bulan-bulan, nak sedekah, dia kata tunggu dapat bonus lah. Bila dapat bonus bulan, dia kata tunggu lah dapat bonus 3 bulan, mau nak sedekah. Dan tangguh. Sebab itu Allah sebut masa nak mati, patutnya banyak lagi padat orang. Ada orang yang tak semayang, ada orang tak semayang sunat, ada orang malah nak puasa sunat, ada orang tak qada lagi puasa. Tapi Allah sebut masa nak mati orang minta tangguh masa untuk la'asadaqah, untuk aku bersedekah. Sebab tu tak kira lah, tak apalah kita ambil bersempena masuk tahun baru ni, dah kita kira tahun baru kan, tak apalah nak ceramah besok pun tak boleh, cerita tahun baru lagi ceramah minggu depan pun boleh lagi. Cuma kita nak ambil semangat, nak ambil semangat masing-masing ada pakat tulis kat Facebook asam baru tahun ni nak pergi masjid asam baru, yang banyak juga tahun ni nak kurangkan 5 kilogram kan. Alhamdulillah lah, okey lah, untuk jaga kesihatan, moga-moga jadi ibadat juga. Ya, moga-moga itu jadi encouragement je menjadi galakan pada kita untuk semangat. Kadang-kadang bagus juga dia tulis kat Facebook tu, supaya dia orang pula tu lebih ingat kat dia kalau dia langgar azam dia. Bagus juga. Ada tak orang azam tahu baru nak bayar hutang orang yang berhutang? Ada tak azam tahun baru tak nak bohong lah dengan isteri? Ada tak? Ada. Macam biasa bohong je. Kenapa? Masing-masing lah itu terserah. Tapi alangkah baiknya keazaman atau apa yang kita buat itu kita pandukan dengan panduan cahaya ilmu. Dengan kita melihat, kita lupa melihat persekitaran. Allahuakbar. Kita seronok cerita tahun baru, kita seronok bersama ahli keluarga, tapi kita melihat dan mendengar nasib saudara-saudara kita yang sangat-sangat hebat ujian yang dekat di apa, saudara-saudara kita di Myanmar, Rohingya. Dulu kita dengar jauh sikit orang Serbia semelih kat Bosnia, bunuh dengan begitu zalim. Tak ada rasa perih kemanusiaan langsung tu yang dekat Rohingya di Halak. Halak tu istilah Arab, bahasa orang putih sebut Aleppo, Arab disebut Halak, orang putih sebut Aleppo lah. Bahasa Arab kalau ibu negara sebut Damsyik, orang putih sebut Damaskus.
Putrajaya, apa syarat sebut? Sama lah Putrajaya juga. Tapi Alipu ke Halak ke tempat yang sama lah. Keadaan kita tak pernah terfikir anak gadis yang menuntut meminta fatwa, boleh tak kami nak bunuh diri untuk mempertahankan maruah kami? Mana sampai mereka ke itu, kita tak pernah mikir. Anak-anak gadis yang panjang ke puncak bangunan minta fatwa untuk terjun bunuh diri. Kami pilih untuk mati begini hancur fizikal kami daripada membiarkan badan kami diperkosa oleh tentera-tentera yang mengganas. Dia tak pernah mikir. Dulu pernah sekali orang Somalia tanya soalan mufti di Saudi, apa hukumnya kami berpuasa tapi tak ada makanan nak berbuka? Dari Somalia nangis orang nak jawab, apa hukum kami berpuasa tak ada makanan nak berbuka? Mungkin kalau orang Malaysia jawab, kau hidung lah. Buat yang rancang tu. Tapi itu keadaan puasa. Biar ni kami, dia tulis, mungkin orang akan sepakat, mungkin kamu orang Islam di luar halal berkata dalam raka tau, apa ni bunuh diri. Tapi ini pilihan kami. Biarlah badan kami hancur belum berada, daripada kami biarkan ia menjadi mangsa rakus. Gini, sekarang ni tahun 2017 kan? Tahun 2010, sebelum ni, tahun 2007 lah, 10 tahun yang lalu. Pernah dengar tak nama Syria ni? 2007 dulu. Kan anak-anak kita yang lepas SPM, sambung belajar ke sana kan? Bukan saja sambung belajar, yang pergi melancong. Ada pergi melancong Syria, yang pergi umrah singgah Syria. Ada yang buat bisnes dengan Syria. Tahun 2007, pernah tak terbayang apa yang berlaku sekarang di Syria akan berlaku masa tahun 2007? Kalau tahun 2007 tu akan bercakap, Syria yang akan hancur, pembunuhan, penyembelihan, orang tahu? Terlonci. Kalau bukan cerita kalau, tapi ada something yang saya nak highlight pun. Kalau kita duduk tahun 2007, orang cakap, orang tentera Arab Syria bunuh sembelih orang Arab Syria sendiri Islam, letup masjid. Tahun 2007 dulu, orang kata apa? Tak orang cik usah, tak akan berlaku. Mungkin lah berlaku negara, tapi it happened. Berlaku sekarang. Ya, kalau tahun 2007, minta maaf lah, saya tak ada niat nak provokasi, cuma ajak berfikir. Sekarang tahun 2017, tahun 2027, tak akan berlaku di Malaysia apa yang berlaku di Syria. Setuju? Tak akan berlaku, saya kata. Tahun 2027, tak akan berlaku di Malaysia apa yang berlaku di Syria sekarang. Setuju? Confirm tak? Tak mustahil. Saya bukan nak predik atau bukan nak ajak bersangka buruk pada Allah masa depan negara. Tidak. Tetapi orang beriman akan memanfaatkan kesihatan yang dia ada sekarang, masa-masa yang Allah Ta'ala beri pada dia ada sekarang, kesenangan yang dia ada. Itu tanda orang yang bersyukur. Kita tak nak berlaku sedemikian, dan kita tak nak doa, kita tak nak predik. Cuma orang Arab, kalau dalam kitab-kitab Arab, dia kata kalau berlaku begini, kalau tak ada air, beruduklah dengan debu. Kalau tak ada gerak dia, inilah jangka panjang cara Islam ajar kita berfikir. Maka sedikit kesimpulan untuk pusingan pertama ini, manfaatkanlah segala apa yang kita ada sekarang. Segala kemudahan, segala kesihatan, segala rezeki yang Allah Ta'ala gunakan, supaya kita tidak, yalah, kita tak nak perkara itu berlaku. Tapi ada sekarang, kita manfaat. Dan inilah tanda orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langkahlah kaki ke tahun baru dengan bersyukur pada Allah. Ustaz, tak senang bersyukur. Saya ni miskin lah, kau kaya nak bersyukur. Syukur ni bukan untuk duit saja. Harta adalah salah satu perkara yang mesti kita syukuri.
Habis banyak lagi perkara lain yang kita kena syukuri. Tadi kesihatan, masa lapar, kawan-kawan, ada kerja, ada keluarga, ada kedamaian, ada peluang menuntut ilmu. Langkah ke tahun baru dengan penuh kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait itu saja. Saya nak garis bawahkan point ataupun isi yang sebut yang paling akhir oleh Ustaz Syed Nawawi Syams sebentar tadi adalah tahun 2017 ataupun tahun baru ini, kita kena teruskan asam kita untuk kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita. Kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu kita rasa tak hargai sebab kita tidak bersyukur. Macam mana nak syukur? Sebab Allah Ta'ala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nescaya aku senangkan kamu, aku tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Sebab apa yang Ustaz saya sebut tadi, kadang-kadang kita rasa susah, kita rasa macam mana nak bersyukur. Ustaz tak apalah, rezeki baru rezeki murah, harta benda banyak boleh bersyukur. Kami orang yang susah, orang yang miskin, macam mana nak bersyukur? Kita melihat sejarah bagaimana Nabi SAW dalam keadaan Nabi bukan seorang yang memilih untuk hidup kaya raya, tetapi Nabi memilih untuk berada dalam keadaan yang penuh dengan ujian kesukaran. Dalam keadaan kita tahu sejarah bagaimana Nabi makan kadang 3 bulan tak berasap dapurnya, hanya minum air, buat kurma. Aisyah ceritakan dapur tak berasap, tak makan dan sebagainya. Aisyah juga ceritakan kalau ada makan, makan-makan, kalau tak ada makan, makan berpuasa. Bukankah itu tanda Nabi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang Allah Ta'ala takdirkan rezekinya begitu, lalu dia bersyukur dengan nikmat takdir rezekinya begitu. Lalu kita sebagai hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dalam apa keadaan, susah, senang, sukar, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengadu merungut dengan sikap isteri yang tak pernah berpuas hati, isteri yang sentiasa mencari kesilapan suami. Maka itulah isteri kita. Maka kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik diri kita, kerana melalui seorang isteri itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa susah dengan anak-anak, kita merasa teruji dengan adanya anak-anak, kerenah anak-anak, anak-anak yang tak dengar cakap. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala mendidik akhlak kita, sifat kita, kewajiban kita, keibubapaan kita dengan Allah Ta'ala hantar ataupun Allah Ta'ala utuskan kepada kita anak-anak yang begitu demi untuk menguji diri kita. Mana mungkin Allah Ta'ala, kemungkinan Allah Ta'ala akan menganugerahkan sesuatu melalui ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan kita. Maka itulah tahun 2017 ini kita melangkah untuk kita menjadi hamba yang tahu bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada diri kita. Kita nak tanya pula kepada Puan Nasiriah dalam dua bidang yang berbeza. Kalau dulu dalam bidang dunia lakonan, artis, selebriti, sekarang ini telah beralih bidang. Saya nak tanyakan sekali lagi, adakah nekat dan azam untuk meninggalkan dunia lakonan dan menceburi dunia perniagaan, dunia dakwah ini telah merupakan suatu keputusan didorong dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merupakan memilih apakah yang menyebabkan keputusan-keputusan seperti itu dilakukan oleh Puan untuk dikongsi supaya kita juga berani untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita.
Terima kasih Ustaz Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bawa semalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak surau dan menjemput saya untuk bersama-sama pada malam ini di tahun baru. Dan yang saya hormati Ustaz Said Hisham, Ustaz Haji Zakaria dan jemaah yang datang pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih. Okey, saya ringkaskan soalan Ustaz tadi, saya jawablah. Sebenarnya Allah dah banyak kali bagi tahu saya, dia dah jentik saya banyak kali sebenarnya. Tapi masa tu saya mungkin takut ataupun saya mungkin tak confident. Sampailah pada 14 hari bulan 7 tahun lepas, saya tak tahu macam mana, tak ada siapa yang paksa, tak ada siapa yang desak, tak ada siapa yang suruh. Tapi dengan sendirinya saya nekat, saya terus berhenti belakang. Alhamdulillah, selepas keputusan dibuat, saya rasa macam satu batu atas kepala saya jatuh. Saya rasa macam, saya tak tahu nak cakap macam mana nikmat di masa itu. Saya lega sangat-sangat. Dan alhamdulillah, sehingga hari ini rezeki Allah Ta'ala bagi pada saya tidak pernah putus. Yakinlah dengan rezeki Allah. Walaupun dalam bag saya hanya RM10, tapi tak pernah putus. Kadang-kadang saya pelik, saya tanya dengan suami saya, dari mana-mana duit saya datang, tak pernah putus. Alhamdulillah, Allah gantikan dengan rezeki yang saya rasa macam lagi berkat, lagi rasa susah, penat, perit, segala macam ada dengan perniagaan. Tetapi dengan itulah duitnya yang telah membawa saya, suami saya dan juga ayah mentua saya untuk menunaikan umrah pada 12 hari bulan yang lalu, dan saya bawa je balik. Dan di sana Allah bagi lagi sampailah hari ini. Alhamdulillah, pembukaan rezeki yang baik. Sampai siang tadi masih ada lagi, sebab sekarang saya berniaga pakaian, jus. Sampai tadi lah kira-kira rezeki tak putus, ada aja, alhamdulillah. Dan saya rasa kalau dulu azam-azam saya kata saya nak berjaya dalam hidup, saya nak berjaya dalam dunia lakonan, saya nak kurus, tak nak apalah, Pak Tuan Ustaz tadi nak hilangkan 5 kg, tapi tak. Sekarang ni saya rasa azam saya adalah untuk saya tak nak sisihkan hidup saya, dan saya rasa saya nak lebih ingat pada mati. Itu aja. Sekiranya saya mengingat dan akan mati, insyaAllah saya dah tak nak buat dosa lagi dah. Saya nak cuba istiqomah, saya nak cuba melakukan apa yang Allah suruh, saya nak cuba lupakan ataupun saya nak didik terus kesilapan-kesilapan yang pernah saya lakukan, dan saya tak nak ulang lagi dah. Allah dah beri peluang banyak pada saya. 40 tahun saya hidup, saya ni betul-betul rasanya kalau amalan saya mungkin tak sampai pun Allah malam, hanya Allah saja yang tahu. Sampai hari ini, sampai ke saat ini, saya rasa tidak tahu sama ada amalan saya Allah terima ataupun tolak. Tapi insyaAllah saya akan terus berada di sisi Allah Ta'ala agar dirahmati, diridhai, diberkati. Itu saja impian saya. Kiranya kesan-kesan saya dulu itu, itu yang mengajar saya sebenarnya untuk saya memperbetulkan kesilapan saya dalam hidup. Kalau tak silap, mungkin saya tak betulkan. Betul tak Ustaz? Kalau tak ada kesilapan dalam hidup, mungkin kita tak akan betulkan. Dan lagi satu, ialah Ustaz Louis Syam tahu, sebab saya pernah berforum dengan dia 2 tahun lepas. Ketika itu saya baru saja kehilangan ayah, dan saya rasa amalan anak-anak Adam ni hanya 3 saja kan, amal jariah, sedekah dan juga anak-anak yang soleh. Jadi saya sebagai seorang anak, saya tak nak disebabkan dosa-dosa saya, disebabkan kesilapan-kesilapan saya menyebabkan ayah saya akan terus-terusan, Allahu'alam lah apa yang jadi di dalam, Allahu'alam, saya tidak tahu. Tapi saya akan terus berusaha untuk memperbaiki diri saya untuk arwah ayah saya. Sebab bagi saya, doa anak yang soleh insyaAllah sampai. InsyaAllah, itu tekad saya 2017 ni.
pembukaan yang baik, dan 2016 juga adalah penutup yang sangat baik, sangat manis bagi saya. Saya rasa macam ya Allah ya Tuhan, terima kasih kerana telah menjemput saya ke rumah dia. Walaupun kini dah seminggu saya balik, tapi kenangan di sana saya tak dapat lupakan. Ya Allah ya Tuhan, saya rasa saya pergi beritahailah dalam sekali dua macam tu, tapi kali ketiga saya pergi, ya Allah ya Tuhan, manisnya Allah sambut saya. Masya Allah, saya tak pernah cerita betapa seronok, betapa sejak, betapa ya Allah Tuhan. Saya sekali ketika saya pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah, sesuatu yang Masya Allah, orang yang saya terima di sini sangat baik, sangat baik. Dan saya rasa kalau di sana saya boleh taat pada perintah Allah, saya boleh bangun pagi buat apa-apa saja kerana Allah. Kenapa bila saya balik ke sini saya tak boleh? Kenapa? Mungkin disebabkan di sana orang cakap environment, semua orang berpusu-pusu pergi ke masjid. Mungkin di sini banyak kerja nak kena buat, nak kena upload bisnes dalam IG. Tapi itu bukan alasan macam yang Ustaz cakap tadi. Hidup ni kita ada masa dan waktu lapang. Kalau kita sisihkan benda ni, kita memang rugi. Saya dah banyak sangat rugi. Saya dah banyak sisihkan masa lapang saya. Saya dah banyak sisihkan waktu sehat saya. Sampai saya minta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, hilangkan sakit kepala saya yang sampai saya tak boleh bangun. Sampai kalau saya syuting dulu tu, saya tinggal dalam kereta macam tu aja. Saya tak boleh drive sebab saya punya sakit kepala migraine yang kronik. Jadi bila saya dah berada di rumah Allah, saya minta dengan Allah Ta'ala, alhamdulillah sampai saya balik, alhamdulillah izin Allah sampai sekarang saya sihat lagi. Dan saya nak gunakan masa dan waktu sihat ni di umur saya yang ada ni dengan sebaik mungkin. Sebab sekarang saya dah masuk 4.1 tahun ni Ustaz, dah 41. Kata orang 41 tu dah sipi-sipi. Jadi itu je lah yang boleh saya kongsikan. Saya tak nak cerita kisah-kisah saya sebelum saya berhijrah, kerana bagi saya Allah dah tutup aib saya. Kenapa saya mesti nak buka aib saya sendiri? Mungkin dulu saya tak tahu, mungkin dahulu saya tak bercerita bagaimana perjalanan hidup saya sebelum saya berhijrah. Tapi apabila saya telah tahu bahawa Allah cukup cantik simpan aib saya, kenapa saya mesti nak share, nak buka aib saya? Cuma apa yang boleh saya share daripada malam ini, ya Allah ya Tuhanku, Allah itu sayang kita. Allah itu sayang kita sebab itu dijentik. Sama-sama lah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita diberi petunjuk, diberi hidayah dan taufik. Petunjuk, hidayah, taufik yang penting. Betul saya, kalau saya betul kan? Petunjuk. Contohnya kalau saya nak explain tak henti, tapi yalah, kita doa minta tiga ni lah. Petunjuk, hidayah dan taufik. Dan tetapkan iman kita, jangan dibolak-balikkan hati kita. Asal memang asal 2017 baru first day. Tahun tetap berubah, tapi kita Allahuakbar. Tapi kalau boleh kita fikir baik-baik, kita cakap baik-baik, insyaAllah yang datang mesti baik-baik. Kita yakin dengan Allah. Kalau kita ada Allah, kita yakin dengan Allah. Kalau kita yakin kita ada Allah, hidup kita akan dipermudahkan, insyaAllah. Saya memang, saya tak tahulah kenapa, tapi apa yang boleh saya katakan, saya bersyukur sangat dengan Allah. Allah telah jentik hati saya untuk meninggalkan terus apa yang saya lakukan. Itu aja. Dia ada katalah kalau kakak-kakak, abang-abang tertengok cerita-cerita saya yang dulu, yang bukan seperti sekarang, kalau boleh tukarlah. Tukar ya. Sebab kenapa, nanti tak pasal-pasal saya pun dapat dosa, mati memandang barang tadi pun akan mendapat dosa. Kalau boleh biarlah kita akhiri hidup kita dengan sesuatu yang akan diambil. Sebab permulaan hidup tidak dikira, insyaAllah di pengakhiran hidup kita yang akan diambil. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nur Khariah. Puan Nur Khariah sebenarnya dia artis komedi. Saya rasa artis komedi yang satu lagi ialah latar yang selalu dilakon itu lakonan ataupun memang sempat sebenarnya. Terima kasih Ustaz. Ustaz memang buat research pasal saya. Okey, betul. 3 tahun saya memenangi anugerah bintang popular bagi komedi. Dan saya memenangi juga pelakon wanita terbaik anugerah skrin 2 kali. Okey, satu pembantu dan juga satu lagi pelakon wanita terbaik. Setiap kali saya mengandung, saya akan menang. Sampai suami saya cakap, dia kata saya melawaklah kan. Dia kata, nak menang, menang dulu lah.
Tapi saya rasa macam, tapi telah cantik dengan peraturan Allah. Sebelum saya berhenti, dia dah bagi macam-macam. Dia dah bagi saya menang, dia dah bagi saya masa pergi Los Angeles free of charge. Maksudku free of charge sebab menang anugerah spin kan. Tapi sekarang tak merasa dah lah. Latar tu sebenarnya begini guys. Alhamdulillah saya nak clearkan juga di sini. Saya dah pergi ke rumah Allah. Saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah hilangkanlah penyakit latar saya. Dan anda kata kalau ada sesiapa yang mengancam saya, memang ini makanya. Sebab kan aku, sebab kita penat dan minta ke rumah Allah. Lepas tu suami saya penat, jaga saya elok okay. Orang memang suka kacau saya. Sebab lagi satu saya nak bagi tahu, memang dalam TV orang tengok saya macam gelap, kelakar, tidak tintol. Tapi sebenarnya luaran saya tidak begitu. Dalam TV itu adalah kerja saya. Tapi di luar, kalau diikutkan secara yang dilihat, beginilah saya. Kiranya latar-latar itu zaman-zaman saya. Yalah, zaman-zaman buka rahsia ke? Hilang tu tidak, masih ada. Tapi kata orang kalau 99% tu mungkin dah tinggal dalam banyak lah. Dah tinggal dalam 10% ke macam tu. Alhamdulillah. Kata orang mana yang baik, kita teruskan, mana yang buruk macam mana. Gitu. Ada orang WhatsApp, apa yang menyebabkan puan melantar tu? Tangkap soalan dia. Rasanya kita perlu buat korang buat bantah. Beginilah sebenarnya saya, kalau nak diikutkan tadi, saya tak cerita daripada awal kehidupan saya. Saya sebenarnya merupakan seorang artis budaya di Istana Budaya. Percaya tak kalau yang cantik-cantik yang saya sebenarnya menari? Saya menari, saya teater dan juga saya ni apa, orang cakap choir. Di sana terlalu ramai abang-abang kakak-kakak yang melantah. Dan saya suka sangat musik dia orang. Tentu orang melantah ni berjangkit. Janganlah sekali-kali kita mengacau orang melantah. Lagi satu, ketika itu muda remaja, kita nak ke perhatian. Kata orang nak perhatian. Jadi orang cucuk kita kan? Macam ustaz kira dia. Sebab masa tu sampaikan Nona TV3 cover saya dengan Ida Mohin pasal latah. Masa tu kita sukalah tengah muda remaja, kira dia nak attraction. Tapi sebenarnya benda tu tak bagus. Bila orang katakan saya tak boleh nak salahkan orang. Sebab kita yang show off kat dia orang. Kenapa kita nak mesti marah? Tetapi bila saya dalam keadaan yang begini, saya cuma minta hormati hak saya. Itu sahaja. Kalau saya 15 tahun lepas, tak lah kira kan. Tapi sekarang saya dah 40 ni, tak payahlah. Malu kan anak-anak. Macam tu. Terima kasih kepada penonton. Tak pukul saya hidup. Dan jadi jangan cuba-cuba nak acuk orang melantak ya. Bantuan semua jadi lantak juga ya. Boleh, dia nak. Tapi kena bayar lah. Kena bayar. Yang kita nak ambil kesimpulan tu bukan pasal bab lantak tu. Ialah bab bagaimana kesungguhan beliau untuk berhijrah, untuk berada menjadi seorang hamba anak yang solehah. Kan, terkenangkan kepada arwah ayah, berazam untuk menjadi anak yang solehah, yang mendoakan kepada ibu dan ayah. Dan itulah yang diyakini oleh beliau. Dan kita semua, kita harus yakin bahawa kita perlu dan kita harus untuk terus memperbaiki diri kita dan berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan, kesilapan yang telah lalu. Allah Ta'ala telah selamatkan kita. Allah Ta'ala telah menutup aib-aib kita semua. Itulah rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang perempuan. Kalau Allah Ta'ala membuka aib kita, membuka aib saya, membuka aib Ustaz Indonesia, bagaimana Ustaz saya ceramah sini tuan-tuan takkan datang dengan. Oleh kerana Allah Ta'ala menutup aib saya, menutup aib semua kita ini, maka kita bertemu dengan Allah dengan perasaan gembira, tanpa ada perasaan syak, wasangka, tanpa ada perasaan prejudis dan sebagainya. Rahman, Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menutupi aib kita. Maka kita teruskan dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan azam-azam yang baik untuk terus memperbaiki diri kita sendiri. Baik, soalan seterusnya kepada Ustaz Said ialah kita dalam kehidupan kita ini, selain daripada kita nak menjaga diri kita, ahli keluarga kita, kita juga perlu melalui suatu jalan dakwah. Kerana itulah sunnah Rasul SAW diutuskan
untuk meneruskan usaha dakwah. Dan kita juga umat akhir zaman ini, kita kena perlu meneruskan usaha-usaha dakwah. Bukan semata-mata kita dah okeylah, aku dah percaya dalam dunia kerjaya aku, anak-anak pun sudah belajar cemerlang, dapat masuk universiti dan sudah mendirikan rumah tangga. Jadi aku nak fokus diri aku pada ibadah, 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 ibadah. Dan usaha dakwah itu, usaha untuk ajak orang itu, serahkan pada orang lain. Benarkah amalan kita itu, ataupun pendirian kita seperti itu, ataupun kita hidup kita ini, kita kena seimbangkan antara amalan kita untuk diri kita, dan juga kita juga perlu meneruskan usaha-usaha dakwah ini, paling kurang pun dakwah untuk ahli keluarga kita. Saya sebenarnya malam ini saya tahu tentang Pak Majulah itu. Kalau saya tahu yang akhirnya ada buat keputusan untuk langsung tak berlaku itu. Dan sebenarnya bukan bermakna pada sahabat-sahabat yang masih berlaku itu langgan. Bukan bermakna, Khairiyah sendiri pun bukan bermaksud bahawa orang yang masih berlaku itu semua totally haram. Tapi beliau memilih untuk lebih selesa dan fokus pada bidang sekarang. Dan sebenarnya ini keputusan yang memang saya sendiri rasa sangat-sangat respect. Umur 41, 15, 20 tahun dalam bidang ini tiba-tiba tinggal. Bukan mudah keputusan. Kalau tuan-tuan ada yang kerja di bank, yang terlibat dengan riba, dengar cakap, dengar ayat Quran, Allah perang orang riba, sanggup. Pada masa itu terhenti kerja. Orang yang buat bisnes, tiba-tiba tahu bisnes dia ni punya uang. Aku supply kat syarikat Arab, supply logi ke sebab ni tak boleh ni. Sangkut berhenti, tiba-tiba begitu. Oh, itu keputusan yang sangat besar. Ada seorang kenalan, dia kerja di satu tempat. Dia kata, gaji dah belas ribu. Tapi saya nak cerita macam mana ni, susah nak cerita. Tapi orang atas pada dia, ketika dia kata no, dia bahagia yang bertanggungjawab tentang satu-satu perkara. Dia kata ni tak boleh, ni tak boleh, sebab tak cukup spek, salah, tak cukup kriteria yang ditetapkan keselamatan semua. Ok, tak boleh lepas. Tiba-tiba bos datang, wahyu kata lepas. Sebab ni kontraktor ni kroni aku, lepas. Jadi dia stres kan, sebab keadaan itu dia boleh buat keputusan berhenti kerja pada gaji 18,000. Oh, respect. Itu ceramah boleh lah kan, tapi untuk buat keputusan kait dengan kehidupan ada isteri, ada anak-anak, ada keluarga, gaji 18,000 dia boleh berhenti. Dan 2 tahun dia suffering, bukan istilah kita lah, dan sebenarnya Allah nak uji, Allah nak beri kekuatan dia. 2 tahun ke dia tak ada. Sekarang ni alhamdulillah Allah bagi rezeki pada dia. Selepas 2 tahun tu baru nampak buka pintu rezeki. Sekarang ni ada restoran 5 pintu dah dia punya restoran. Ini sebenarnya maksud ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa pada Allah, Allah jadikan pintu keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan maksud ayat tukar-tukar dinding. Kat dalam opik bapa yang tak kena hajat Allah rumah raja bisnes nak masa sebut harga tipu pergi kanan, sebut harga lain barang tak ikut spek. Dalam opik bapa yang tak kena hajat Allah rumah raja, kat tempat kerja orang minta rasuah dengan orang. Bapa yang tak kena hajat Allah rumah raja nampak kat dalam restoran yang basi pun dia sebenarnya dia beranak kan, orang is beranak panah balik. Dia tak apa yang main takhilah. Orang main takhilah maknanya you buat satu keputusan dalam kata kuah, berhenti kerja. Offer ni tinggal pulang. Saya ingat diri aku pernah berbual dengan saya, ada satu program hari tu, program TV ada offer. Dia tanya, tak macam mana ni, tak, saya minat sangat buat benda ni, program ni nak jadi host apa program lagi berbual ni. Tak lah, tak apa, saya tanya, suami setuju tak? Saya tanya, kan? Panjang lah bincang-bincang, dia tak ambil kan? Kami tak ambil masa tu, saya tahu offer tu bidang yang kita minat satu, duit lagi dapat kan, tapi sanggup
Ah, tak nak dah sebab aku nak jaga prinsip yang aku pegang sekarang. Itu amal yang taqillah. Itu makna mereka tu. Dan Allah janji akan buka jalan keluar, tak ada masalah. Kalau Allah janji rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan duit saja. Antara rezekinya tu rasa beza di umrah kali tiga. Antara rezekinya Allah hantar orang baik dalam kehidupan ni. Antara rezekinya boleh duduk dalam masjid ni. Kalau Ustaz Syed dan Ustaz Zaid saja malam ni, mungkin separuh dia datang. Kan? Ada, kita bergabung lah. Kalau Ustaz Zaid dengan Khiriyah saja, mungkin juga separuh lebih sikit. Kalau Ustaz Zaid seorang, mungkin. Tapi kita bergabung. Ini kerjasama maknanya Allah buka. Allah buka untuk kita sama-sama. Tadi Ustaz Zaid sebut soalan tentang tugas dan tanggungjawab dakwah untuk menghidupkan, menyambung kerja para Rasul alaihi salatu wassalam. Sedikit ilmu kita yang kita ada, sedikit pengalaman yang kita ada. Jangan buat dia kata, alah dulu artis, tapi terbaiklah tu. Tak ada, saya yakin saya kenal beliau dan beberapa kawan-kawan yang lain. Semangat untuk berkongsi kemanisan yang sedang dirasai sekarang. Dan kita, patutnya kita kena ambil semangat lah. Kita yang tak berapa artis ni. Ya, yeah. Aku bukan susah sangat nak tinggal. Dia glamour, nak tinggal-tinggal. Dan sama-sama kita doakan moga-moga dimurahkan rezeki bisnes itu makin berkembang, dipermudahkan urusan. GST bayar tak? Jadi moga-moga dimurahkan rezeki. Balik pada pada persoalan apa tadi tentang tugas dakwah. Bila sebut dakwah, kita nak faham tugas kita kat mana, kita tengok sasaran. Dia sasaran yang pertama, orang bukan Islam kita nak tarik kepada Islam. Satu. Yang kedua, sasaran kita adalah orang Islam dah yang tak berapa beramal dengan Islam, kita nak tarik dia supaya beramal dengan Islam. Ada lagi sasaran, dia dah Islam, willing, ada semangat nak beramal, tetapi tak pandai nak beramal. Itu pun adalah sasaran dakwah. Dengan pelbagai sasaran yang ada, masing-masing dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Saya pun panggil ustaz, katalah lebih sikit ilmu nak maling tuan-tuan, abang kali dalam bidang agama ni, tugas saya untuk ceramah kuliah ni. Ada orang bidang Facebook dia, pandai buat online, bidang dia dakwah. Ada orang dia ada duit, dia sumbang kewangan. Ada orang dia ramai followers, dia ramai peminat. Kira dalam Instagram, dalam Facebook, boleh share directly ataupun indirectly nasihat-nasihat. Bahkan sebenarnya penampilan berbeza juga adalah salah satu bentuk dakwah. Nak bagi contoh pada masyarakat bahawa rezeki Allah Ta'ala akan jaga. Buat cerita bak azam baru, cerita bak nak jadi baik ni, antara cabaran yang paling utama ialah berkait dengan rezeki tadi lah. Saya Ustaz, saya rasa memang bidang ni, saya rasa memang kerja saya ni macam tak memasang syubhah je Ustaz. Tapi cari makan. Saya buat kerja ni, saya nak dapat projek ni. Kalau saya tak undur, orang kompetitor ambil pula Ustaz. Tak apalah, saya dapat projek 3 juta ni, saya sedekah lah kat surat RM10. RM10 sedekah RM10 je. Dia kata macam mana saya cari makan zaman sekarang, Ustaz tak faham, Ustaz bukan kontraktor. Selalu orang akan sebut cari makan, selalu orang akan sebut rezeki saya kat sini. Walaupun dia tahu perkara itu yang dilarang oleh Allah dalam mencari rezeki sampai tak semayang, dalam mencari rezeki sampai laki perempuan tak ada batasan. Mereka juga adalah sasaran dakwah kita. Dan orang berdakwah, ada orang berdakwah di Facebook, ada orang berdakwah ajak kawan-kawan datang surau dia. Ustaz Zaid sebut di ujung tadi, paling kurang dakwah kita kepada ahli keluarga kita sendiri, isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Saya ni, Allahuakbar, saya rasa ada satu nikmat rezeki yang Allah Ta'ala beri pada saya.
Saya dari dulu rasa tak nak kongsi sangat dalam benda ni dengan orang, tapi sebelum ni kot saya banyak untuk mengajar, berubah, forum. Tahun 2011 saya pindah rumah, saya duduk dekat kawasan Biji, tak jauh daripada Sambil Piramid, dekat Kepala Singa. Jadi, bila duduk situ, saya selalu juga ada jemputan-jemputan keluar, MP, Labuan. Jadi kena ke airport. Jadi bila ke airport, saya akan selalu ada pakcik tu, dia driver taksi. Dia mahu tetap surau kat tengah rumah. Memang orang buat surau lah, dia buat taksi. Jadi saya akan minta dia nak keluar hantar ke airport. 45 minit pergi, balik dia ambil taksi buat lah. Jadi panjang jalan ke airport saya pun sembang ke dia. Tiba satu hari saya terlintas satu kali. Aku ni duduk ceramah, duduk disebabkan kawasan saya duduk tu banyak juga taksi-taksi yang driver dia India. Itu 45 minit. Kalau aku ambil taksi Hindu, boleh cerita tentang Islam dah 45 minit. Selama tu duduk ceramah kat masjid surau ni. Pakcik tadi boleh jumpa kat surau dia. Bila kita ada niat gitu semangat Allah, sekali itu saya bukan nak kepok ke lain dari Sanwi tu, nak kepok Subang ke 20 minit ke. Cari taksi India lagi ni sekali gitu. Ada taksi tu, dia berhenti ambil. Saya kata saya nak kepok sekarang. Dia kata bang, jalan ni dekat tapi mungkin jam nampak sikit. Jalan ni jauh tapi kena bayar tol. Tapi insyaAllah pula. Tapi cepatlah. Dia kata saya nak yang paling cepat. Tuh ke bayar lebih ke tak pun. Nak kempor macam tu. Tentik-tentik di hati saya, dia ni ada satu sifat apa dia? Dia jujur. Dia jujur. Dia beritahu ni dekat tapi jam sikit lambat. Ni jauh tuh tapi cepat. Oh, jujur dia ni. Lepas tu duduk sembang. Sembang dalam kereta. Banyaklah duduk sembang sebelum sampai tu. Tapi saya agak tak minum. Dia cerita saya rokok Islam, tapi minum saya tak minum. Nampak kok? Itu tiap-tiap hari beli. Sekali lagi saya rasa dia ni jujur. Dia jujur. Kan? You bagi nombor lah. Kalau I nak airport, apa lah dia bagi? Ganesan. Anak lelaki Krishna Murti. Bagi nombor dia. Jadi start bermula pada hari itu, 2011. Setiap kali saya nak kira-kira, kesempatan kau dia. Jadi panjang untuk cakap, tanya tentang agama dia. Dia jaga kuih tu. Pernah jaga kuih. Kata, you beli nombor kau, you pernah kena tak? Pernah kena sekarang dapat 16 ribu. Habis duit tu nak. Saya pun tak tahu lah, tak berkat duit tu habis. Tak sebab aku ngomong, sampai dia ajar saya cara beli nombor kau. Saya tahu, satu nombor besar, satu nombor kecil lah, cara beli. Tapi tak pernah beramal lah ilmu tu. Apa ilmu tapi tak beramal. Apa kata saya nak testi ke dia? Hari ni dah beli nombor. Ya Ustaz, saya lupa si Mahir, tak ingat kan. Dia bayangkan 45 minit tapi dia lari. Dia tanya agama dia, dia kata mana guru Allahu Ahad. Dia cerita tentang Allah, dia cerita tentang agama dia, saya cerita tentang Islam. Dia pun bersalah, saya faham, keraklah juga. Dan saya, kita dapat tahu, dia ni keluarga dia buang ni untuk seorang sewa bilik. Kadang-kadang saya makan anak-anak isteri saya, anak-anak dia keluar makan, dia keluar makan. Anak-anak pergi sekolah pun kadang-kadang sengaja saya suruh ganti hantar. Dia bayar. Dia hantar anak-anak. Sampai anak panggil dia Danisa Gary ya. Uncle Gary SpongeBob. Anak-anak dia panggil Uncle Gary SpongeBob kan. Dia pun panggil kat anak itu Bebe pula. Jadi sampai ke rumah, dapur rumah dia makan. Subhanallah. Pada hari itu sekali dia kata, Ustaz, dia ajar kita tahu, kita ajar cara nak masuk Islam macam mana, masuk Islam, jadi gini.
Pendek cerita ni, satu hari tu dia kata, "Ustaz, saya dah Islam dah." Allah, awak Islam kat rumah? Saya sekarang solat-solat kat rumah. Dia kata dia Islam, dia mengucap. Kita bagi tahu, panjang lah tempoh masa dah saya cerita step-step. Pintu masuk, dia mengucap tu dari masyarakat. Dia nak pernah apa saya kena buat lagi, dia kena semayang. Dia tu kan dia boleh semayang. Anak saya datang rumah ni, diri gini. Baca Fatihah begini, rokok begini, baca tahiyat kat rumah. Yang saya yang dia waktu dia, "Oh Ustaz, saya pergi semayang kat masjid. Saya, orang kat masjid pukul belakang saya, saya duduk sana-sana, saya sakit kaki. Tak tahu pukul saya kat masjid. Kenapa ni saya nak belajar Islam? Kenapa dia mampu?" Banyaklah, bila-bila dia mula masuk Islam, nak tidur malam, ada macam jin datang. Kita bagi Quran terjemahan. Dia kata, "Dijaga malam jin nampak keluar lepas itu keluar dari Quran." Saya takut kat Quran tu. Menyebabkan saya tinggal kat Quran tu kat masjid balik. Yang Ustaz bagi tu, dia tinggal kat masjid. Jahat jin. Jabatlah tu. Bukan saja manusia dengan jin nanti. Wanas. Yang saya yakin, dia tak tinggal semayang. Satu hari tu dia tanya soalan, "Ustaz, malam tadi teksi saya rosak tepi highway. Saya tak semayang isyak lagi masa tu. Saya nak telefon kawan nak baiki teksi, tak boleh datang malam. Saya tak semayang isyak, nak tinggal teksi, bahaya orang curi. Tapi saya, besok ni dia tanya, air tak ada, saya semayang pun tak tahu kiblat. Terus isyak malam tadi saya tak semayang, subuh tadi pun tak semayang, saya nak buat macam mana?" Soalan dia ni saya confirm, maknanya solat-solat lain dia semayang. Bila dia tak semayang tu, dia tak tahu nak buat macam mana. Kan macam kita tak semayang buat samba je lah. Tak tanya sekarang. Tahu tak kotor. Habis maknanya Allah. Dan itu saya rasa kemanisan yang sangat seronok. Cuma nak tunjuk dia, saya kata, you dah buat satu keputusan besar. Itu masuk Islam. I nak request dia satu lagi keputusan besar yang kedua. Ini one of the biggest. Sebab saya tengok live dia, Maya pagi naik taxi, hujung bulan duit dia habis. Duit taxi dia habis untuk bayar baki taxi. Bayar sewa bilik, minyak taxi, saya nanti dia boleh simpan duit berapa sebulan. Tak ada besar. Dapat duit baki taxi, dapat duit baki taxi. Taxi dah huzur lah. Saya kata, "Saya nak record you satu lagi keputusan besar nak buat dengan you." Kemudian Ustaz, let go dari sini, berhenti buat dari sini. Ya Ustaz, saya nak buat apa? Kata, "You pergi belajar kat tempat." Dia perkin, selain pada kat sini, dia ada di Sungai Petani. Memang dia memang buat kelas khas untuk orang-orang masuk Islam dewasa. Susah nak buat keputusan Ustaz. Jadi you nak buat satu besar-besar masuk Islam. Sekarang ni you buat susah ni. Besar nak buat. Betullah masa tu ada ni. Saya tengah nak beli kereta. Ada kereta lama sebiji tu. Jadi you let go dari sini, kereta ni you ambil lah tu you. Bukan kereta baru pun, kereta buruk juga kereta buruk ni. Tapi lebih sihat lah pada taxi dia tu. Boleh jalan lah. Ini cerita tahun 2012. Bukan 2013. Kereta tu apa sekarang ni pakai? Akhirnya dia buat pesan. Dan sebelum tu, masa tu tak daftar lagi. Susah-susah saya nak daftar. Saya tak paksa lah. Cuma saya kata bimbang tu, "Oh, you mati. Susah aku nak buat urusan." Cuma yang dia jadi hasrat dia tu, payah nak daftar tu sebab diingatkan wajib kalau tukar nama daripada Ghanisan tu nak jadi Abdul Ghani. Saya bagi nama Abdul Ghani, cakap kat dia. Sebab nak buang nama ayah dia. Dalam isteri kata, "Mesti nama Abdullah ke? Sebab ini nama ayah saya, Ustaz. Turunan." Alhamdulillah, dia daftar, dia buat IC baru dan dia tak tukar nama ayah dia. Abdul Ghani. Ada lagi nama Krishnamurti. Boleh ke? Jalan dengan saya. Jadi daftar. Yang saya tunjuk tu masa habis sunat. Saya nak bersunat macam mana? Kena ada kawan tu, soalnya dia baik. Tapi tak sentang. Jadi doktor tu
Kata Tuan Fu tak pernah datang hospital. Doktor tu akan sunatkan dia. Cek-cek tarikh. Doktor bagi tarikh 6 Disember. Dapat tarikh 6 Disember. Rupa-rupanya 6 Disember tu tarikh birthday saya. Saya kata ni the biggest gift. Yang dia birthday saya. Tiap-tiap tahu dia akan ingat birthday saya. Dia dulu wish sebelum isteri saya. Tapi ni aku tak sempat nak wish lagi, dia yang wish. Ustaz, mestilah saya ingat Ustaz. Itu cara angry bird saya jadi smiley bird. Alhamdulillah, tak rapat dengan anak-anak. Muka gani sekarang makin. Subhanallah. Dia pergi sama belanja di kat sekolah tani tu. Pergi kat sana. Dia pun jodoh kat sana. Isteri dia dari Sarawak, duduk orang pas ke Kadazan. Aku dah cakap, wah, Kristian juga masuk Islam, belajar kat situ. Saya dia kata, best student kat sana. Dia pun jadi best student kat Sungai Petani tu. Jadi guru kat sana lah pertemukan dia. Dia kata, okey lah, masjid kat rumah saya, kat masjid Kampung Lindungan tu, kita jadi host, kita jadi tuan rumah untuk majlis kahwin. Majlis kahwin tu, kita bagilah hadiah package bermalam di hotel tu, kat Syahlam tu. Oh, itulah. Ustaz tak biasa, ya. Masih ingat tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Lepas tu dah. Tapi Allah Ta'ala uji. Uji. Allah uji. Uji dia. Dulu uji dengan uji jantan tu. Uji isteri dia mengandung. Pregnant. Kembang. Kembang. Meninggal seorang, hidup seorang. Kita pergi, kita sedih. Dia pula Ustaz, ini qada dan qadar Allah. Dia pun tak jarangkan kita. Tak apa. Dan saya linkkan dia. Sekarang ni dia duduk dengan Ustaz Fitri Abdullah. Anak-anak kat Al-Mahum Tuan Guru Harudin. Ustaz Fitri Abdullah. Dia duduk dengan kali. Dan maksud saya cakap tak nak share. Kadang-kadang kita ni buat dakwah, kita terlepas pandang untuk dakwah orang-orang bukan Islam yang berada di sekeliling kita. Ada orang duduk satu ofis dengan orang bukan Islam 13 tahun satu ofis, tak pernah dia cerita tentang Islam, tak pernah dia cerita sedikit tentang Nabi Muhammad SAW. Ada ofis ingat apa yang tekstibel Yusuf Islam sebut bila Yusuf Islam masuk Islam dulu. Bila dia masuk Islam, dia pergi ke Muslim Center, dia pergi tu, dia pergi. Orang-orang Islam, dia pergi, ah, you can't stable. Dia masuk Islam lah. Dia jawab apa pada orang Islam tu? Dia kata, aku masuk Islam pun bukan dengan usaha kamu. Aku masuk Islam ni sebab ada orang panjang cerita dia, orang bagi hadiah Quran terjemahan. Jangan, aku, kamu semua orang Islam, bertanggungjawab. Mak ayah aku dulu mati dan kata tidak Islam. Kau kan tak pernah dakwah. Jadi bila saya sebut dakwah, siapa-siapa yang ada ruang, ada ruang orang-orang bukan Islam, ada kawan, cubalah. Kan, cubalah untuk cerita kepada mereka tentang Islam. Ikutlah dalam bidang masing-masing. Tak Zek, alhamdulillah sampai ke Moja di dakwah. Balik-balik mana-mana loyer-loyer ya, musim hujan. Kita dalam bidang masing-masing, tapi kena ada sedikit niat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min umri na'am. Kalau Allah beri petunjuk pada seseorang dengan sebab kamu, Allah yang beri hidayah dengan sebab usaha kamu, maka lebih baik bagi kamu daripada mendapat unta mega, kenderaan yang paling mahal. Alhamdulillah nak semua kenderaan paling mahal ni. Tapi kalau seorang dapat hidayah kerana usaha kamu ni, orang buat online ni, kan? Orang yang buat poster, orang yang buat promosi, kerana promosi kita, kerana online kita ada orang saya pinjam istilah jariah tadi, terjentik hati ni, kan? Maka ia akan lebih baik bagi kita daripada mendapat unta mengah ke dengan yang penting. Wallah. Terima kasih kepada Ustaz Said, sebuah cerita yang menjentik hati kita. Menjentik.
Jangan belakang. Dari kata Ustaz saya, Allah Ta'ala kemudian rezeki dapat usaha dia itu dan mengislamkan seorang hamba Allah SWT. Saya nak tanya kita, termasuk saya, berapa orang lah yang kita mengislamkan orang yang tak Ustaz? Ada? Dan sekali kita duduk, mungkin kita bangga dengan program tarbiyah kita, dakwah yang paling Allah, bagaimana kita nak dengan usaha yang kita buat itu dapat memberi taufik dan hidayah kepada orang yang kufur kepada Islam. Itu dakwah yang paling hebat, bagaimana sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan nak mencapai tahap itu adalah memerlukan kepada satu cabaran, dugaan yang begitu besar. Satu, cabaran kepada diri kita yang Islam nak mendekati golongan yang bukan Islam ini. Kalau tidak ada kemahiran, tidak ada ilmu, hikmah untuk menyampaikan Islam kepada mereka, sudah pasti satu yang sukar. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang yang sudah menerima Islam itu ataupun menerima hidayah daripada Allah kepada jalan yang benar itu, mereka ini sering diuji. Berapa kali kita berjumpa dengan golongan-golongan yang Allah Ta'ala beri hidayah, taufik kepada mereka, Allah Ta'ala uji mereka dengan dibuang oleh ahli keluarga, susah dari segi sumber rezeki, sumber pendapatan, diuji dengan perasaan ingin kembali dan sebagainya kepada agama yang asal. Inilah merupakan ujian-ujian yang perlu dilalui oleh mereka. Soalan ini saya nak ada kaitan dengan apa yang saya nak tanyakan kepada Puan Khiriah, ialah ujian istiqamah untuk kita berada dalam jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita meninggalkan dunia yang penuh dengan glamour, popular, dan kita memilih satu jalan yang lain. Sudah pasti ada ujian-ujian di sana. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita nak istiqamah, kita nak meletakkan diri kita supaya tak kembali kepada perkara-perkara yang keji yang pernah kita lalui. Apakah tips-tips dan juga panduan yang boleh dikongsi? Terima kasih Ustaz. Okey, apa yang Ustaz Said cakap tadi memang betul. Saya cerita sikitlah. Sebelum saya buat keputusan untuk berhenti terus berlakon, gaji dia sangat besar. Sangat besar, saya pernah dapat dalam, saya nak share lah kan, dalam RM20,000 macam tu, RM40,000. Tapi saya nekat pada 14-17, saya tak ingat apa. Saya blank. Saya tak ingat gaji, saya tak ingat mewah, saya tak ingat. Boleh dikatakan ketika saya menjadi pelakon, saya nak ke mana saja, saya petik sampai insyaAllah. Tapi itu kenanganlah sebenarnya kan, selama hampir 20 tahun saya menjadi pelakon. Tetapi selepas saya betul-betul berhenti pada 14-17, saya baru macam tersedar daripada mimpi. Dan dugaan bila saya berusaha untuk bertudung tu ada, tetapi tidak banyak. Sebabnya biasalah saya kan muka macam orang kampung, jadi watak pun selalu dapat orang kampung. Tetapi alhamdulillah bila saya berduduk, saya pernah cakap dekat director, saya kata boleh saya nak buat watak ni, tetapi saya bagi syarat. Saya tak nak ada scene dalam bilik, saya tak nak scene ada atas katil, saya tak nak ada scene bersentuhan pun. Alhamdulillah, sebab kalau pengarah nak, dia akan ikut. Tak ada masalah. Tetapi sebelum saya berhenti pelakon, saya dapat satu watak sangat sedap. Di telefon dia kata, no, abang ada satu watak dan drama tu diorang nak masuk ke satu anugerah. Tetapi abang nak, no, kalau boleh buka tudung. Baru lagi kita ni sebelum saya berhenti, buka tudung dan kalau boleh pakai scarf. Sebab dalam penjara cerita dia. Saya tu tak boleh, bang. Saya dah tutup habis. Sebab dia aurat, cakap dengan dia kan, tolonglah, dia kata cerita best. Dan pelakon wanita pula menang anugerah baru ni. Watak yang patutnya saya ambil. Bila saya tahu perempuan tu menang, saya kata tak pernah rezeki awak di atas dunia. Saya fikir macam saya tak rugi apa-apa pun. Dan sampai dengan baru-baru ni, saya terbaca satu surah, iaitu daripada surah sekejap ni, saya hilang nak cakap pasal musalah.
Kan berusaha pula. Surah Ali Imran ayat 130. Jadi memang saya terkesan sangat-sangat. Saya cakap, ya Allah, Allahu Akbar, Allah tunjuk lagi betapa sayangnya Allah kepada saya. Kenapa saya sisihkan hidup saya? Jadi saya rasa macam, jangan sisihkan hidup lagi kiri ya. Sekejap saya baca maksudnya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi saudara, sedangkan ketika itu kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. 103. Masa saya baca itu, Masya Allah, saya kata, saya rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang Allah nak tunjuk lagi pada saya ni? Masa tu saya bawa balik daripada umrah, saya tunjuk ke hasbah saya, Papa tengok Pa, apa yang Allah nak tunjuk. Saya selalunya saya baca surah, saya tak tengok pemakna dia. Tapi tak tahu kenapa, lepas dia saya baca surah, dari mana saya rasa macam nak baca. Saya macam, kamu berada di jurang neraka, Allah menarik kamu. Ustaz, saya rasa macam, ya Allah, Tuhanku, saya takkan sisihkan lagi hidup saya. Dia ada kata kalau rezeki Allah bagi setakat itu je lah, saya takkan desak-desak lagi dah. Sebab apa yang penting di sana, nanti saya pernah cakap masa forum dengan Ustaz dulu, yang saya pentingkan sangat sekarang ada di sana. Saya tak tahu sama ada amalan saya diterima ataupun ditolak. Tapi kalau boleh, terimalah. Terimalah. Walaupun mungkin sebelum tu kena balut, tapi sekurang-kurangnya saya nak masuk. Kan? Saya mengharap. Dan Alhamdulillah, saya rasa tak tahulah, dulu masa saya pergi umrah kali kedua, saya minta pada Allah, saya kata kalau rezeki saya panjang dalam lakunan, panjangkanlah. Kalau pendek, tunjukkanlah yang lain. Selepas 3 bulan, baru dapat rezeki, iaitu saya berniaga. Tetapi, kali ketiga ni saya pergi, tak sampai seminggu. Allah dah makbulkan, tak banyaklah sikit. Tapi saya rasa Allah dah makbulkan. Ada dua lagi Allah dah makbulkan. Saya tak boleh berpisah handphone. Jadi Ustaz, saya tak boleh berpisah sebab handphone ni adalah sekarang ni sumber rezeki saya. Ustaz tahu kan? Sama Ustaz, saya tak boleh pisah. Tak boleh dia. Sampaikan hasil saya tegur, dah lagu dengan handphone. Jadi sebab sumber rezeki saya sekarang. Tetapi yang lain tu, saya dah dapat manis dia sikit. Dia ada kata saya sampai saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Dia ada kata kalau nak ambil nyawa saya di alam darat tadi, kalau boleh dalam keadaan saya yang sedia lah. Tapi kita tak tahu kan. Dan juga kali ketiga saya pergi ni, saya pergi dengan travel yang boleh dikatakan saya dapat rasa manis ni sebab masjid agak jauh daripada tempat tinggal. Macam-macam dugaan. Ada yang meninggal waktu tawaf widak, ada yang hilang, ada yang kena aksiden depan-depan hotel. Jadi saya rasa saya dihargai. Dulu kali kedua saya pergi, tunggu sampai masjid. Jadi itulah saya nak share. Untuk saya istiqomah, lepas solat tak banyak pun, tak sampai selai, satu muka je saya baca Quran. Itulah panduan saya sebenarnya. Selain daripada suami saya, selain daripada doa abang saya. Dan inilah, ayah saya tak dapat tengok, anak-anak dia berubah sekarang, Alhamdulillah. Tapi mungkin dalam doa suami saya ada, dia doakan juga untuk saya barangkali. Dan apa-apa pun, saya bermohon kepada Allah Ta'ala, tetapkan iman saya, hidupkan saya dengan iman, matikan saya dengan iman, istiqomahkan saya, dan matikan saya dalam husnul khotimah tanpa menyusahkan sesiapa. Itu saja doa saya. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian ringkas kepada Puan Nukhairia. Itulah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah mendatangkan perasaan halawah, kelazatan, kemanisan iman dalam beramal. Tengok, dia baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 tadi, yang dia sebut tu tadi. Kita dah berapa kali dah baca kan? Imam Amirul dah siap dalam setiap kali solat dia membaca kan? Tapi kita yang faham makna, yang faham maksud tu, dia tak mendatangkan apa-apa kesan berbanding dengan orang yang Allah Ta'ala nak bagi halawatul iman, kemanisan iman itu. Dia sekali baca ya, tapi dia merasakan bahawa ayat itu ditujukan kepada diri dia. Itu salah satu bentuk hidayah, taufik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki.
Maka itulah rezeki nikmat yang Allah Ta'ala beri apabila hamba yang bersyukur. Dan kita boleh anggaplah puan Ramsaya yang bersyukurlah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada diri dia, berhijrah, berhijrah, boleh pergi umrah, ada keluarga yang baik dan sebagainya, sentiasa mendoakan sebagainya, Allah Ta'ala beri kekuatan kepada dia. Dia menghargai. Walaupun nikmat itu sikit, pada diri kita, kita tak rasa apa-apa. Kan macam saya, macam saksi, orang boleh baca Quran, boleh baca tafsir. Kadang kita tak rasa, benda-benda itu dah lama dalam diri kita. Tapi bagi orang yang menghargai nikmat itu, walaupun satu ayat yang dibaca, kemudian difahami melalui tafsirannya, dia membawa satu kesan. Allah Ta'ala bagi kesan kepada jiwa dia untuk dia berubah dan memahami, menghayati isi kandungan Al-Quran tersebut. Itulah Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada siapa sahaja di kalangan hamba-Nya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru kita sentiasa berdoa kepada Allah dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap kali dalam salat kita. Satu hari sebanyak 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita jalan yang lurus, jalan yang benar, supaya kita tidak terpesong dengan berbagai dugaan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Baik, saya akan menamatkan forum kita ini sekitar 9:30. Tapi ada yang hantar WhatsApp untuk membuka ruang dan peluang. Kalau boleh ada di kalangan jemaah yang ingin bertanya, mengambil peluang untuk bertanya barangkali kepada Ustaz Said dan juga Puan Nur Khadiyah. Saya buka lah, tapi tak banyaklah soalan ini pasal saya dah. Kalau boleh kita berhenti 9:30 insyaAllah. Ada? Silakan. Okey, dua. Kita bagi raikan Tuan Haji kepada Johor. Silakan Tuan Haji. Kenapa Tuan Haji tanya tadi ayat yang dibaca oleh Ustaz Said tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Kalau kita dihidupkan sedikit saja lagi, nescaya aku akan memperbanyakkan sedekah. Kenapa kita nak sedekah? Kenapa kita tak semayang ke, puasa ke, buat silaturahim dan sebagainya? Kenapa sedekah? Ada soalan lain? Ustaz Amirul. Saya mau balik pada Kemboja. Okey, silakan. Mungkin kalau Ustaz Said boleh ceritakan pengalaman yang tak buat di sana. Mungkin tadi Ustaz Said cerita kita buat pada nak buat di luar negara. Okey, terima kasih. Ada soalan untuk Puan Nur Khadiyah kalau ada? Siapa tu? Apa malam kita? Silakan. Adakah azam baru kali tahun ini untuk mentarbiah sahabat-sahabat artis? Okey, terima kasih. Kita berhenti itu di situ dulu soalan. Kita minta Ustaz Said dengan dua soalan dan terus kesimpulan. Ayat itu Allah Ta'ala sebut bahawa ada manusia bila dekat nak mati, dia minta tangguh dulu mati. Bukan dia minta itu balik. Laula akhartani, boleh tak ya Allah lewat sikit mana itu, la asaddaqa wa akum minas salihin, untuk aku bersedekah dan jadi orang soleh. Jadi orang soleh ni pada ibadah juga. Sedekah pun orang soleh juga. Kan Quran sebut tangguhkan sedikit masa matiku untuk aku bersedekah dan jadi orang soleh. Sebenarnya kalau tangguhkan, kalau ada ayat
ragukan mati aku untuk aku jadi orang soleh, sedekah masuk tak dalam orang soleh? Masuk juga. Tapi sebab apa mention sedekah dan jadi orang soleh? Idafatul khas ala al-am. Maknanya kenapa disebut sedekah dan menjadi orang soleh? Sedangkan kalau sebut jadi orang soleh, sedekah pun masuk. Sebab antara ibadat yang ramai manusia menangguh-nangguhkan adalah ibadat sedekah. Ramai juga orang tangguh ibadat solat, nak mengaji Quran dengan kira baca satu muka lepas mayat, nak buat juga lah kan, nak contohin. Tapi yang paling banyak manusia bertangguh ialah ibadat sedekah. Dan kalau tanya apakah kelebihan ibadat sedekah, memang terlalu banyak lah. Kalau kita sebut dari antara ini sedekah jariah, sedekah yang kita dah mati orang masih gunakan, sedekah bantu orang dan sebagainya. Kemudian itulah secara ringkas saya kata 9.5. Pada Ustaz Mirul tanya dakwah di memang ada adalah awal lagi saya berbual ni masyarakat Melayu pun dia ada satu masjid, Masjid Al-Majid dipanggil di Perth, Australia. Ada masjid itu diuruskan oleh orang Melayu. Dan bila disebut Melayu yang berasal dari Malaysia, Singapura dan Indonesia, ada ke masyarakat Melayu. Dan di sana ada Radio Melayu Perth. Jadi saya begitu, Radio Melayu Perth ni hanya sejam setengah seminggu. Dia ada channel dia. Jadi ada bahasa lain, kali lain, kali lain yang Melayu punya. Sabtu malam Ahad pukul 9.30 malam hingga pukul 11 malam. Dan masa jamnya sama dengan Malaysia. Itu bawah Malaysia kan. Ada Radio Melayu Perth. Jadi saya malam tu ada interview dengan radio tersebut. Saya share lah dengan adakan kisah Jaafar bin Abdul Talib yang hijrah ke Habsyah, duduk dalam masyarakat Kristian, dakwah pada Habsyi kepada Maharaja Najasyi. Share kisah Jaafar bin Abdul Talib sikit. Maksudnya lah beberapa perkara sebagai orang minoriti. Malam tu besok tu ciamah. Orang panggil ciamah Maulidur Rasul lah. Bersama pada Melayu di Perth kat Masjid Al-Majid. Ramai juga, alhamdulillah. Awal-awal tu dia orang jemput ceramah kat sana, suspend juga. Saya kata saya pandai I love you, thank you je. Tahu sah, kita nak dengar orang Melayu sah. Dan anak-anak di sana, anak-anak next generation yang ada kat sana tu yang dah 30 tahun duduk di Perth, dah 40 tahun ramai. Tapi dia ramai dia bahasa Melayu. Anak-anak yang generasi muda ni, second generation, faham bahasa Melayu tapi bercakap dia macam lambat sikit. Macam kita lah, faham bahasa Inggeris tapi nak bercakap tu tak keluar-keluar. Dia bahasa Inggeris ni lah, jangan dia pun lain. How are ya? Bukan how are you, how are ya? Good day, what day is the day, where are you going to die? Dia punya makros ni lain sikit lah. Tapi alhamdulillah kita tengok suasana. Dan suasana di sana memang mencabar lah dari segi beraman agama tu. Tapi masyarakat dia dari segi display, kereta 90 je. Kereta besar-besar tapi lagi 90 je. Lagi kita nak balik ke airport tu, aku tengok jam ni lewat lah 90 juga je. Tapi alhamdulillah tenang suasana sana. Senang lah, kita hidup sekejap je. Dan suasana oh, kalau batuk kan lama hari balik di airport di Perth tu. Tapi dia sana surau, ada surau tapi surau dia semua sekali. Ambil semayang lagi perempuan sekali, buat semayang lagi perempuan pun sekali. Surau dah ada, dia masuk semayang. Saya tu nak jamuk Zohor dengan Zohor. Semayang Zohor tu announcement airport. Attention please, minta kosongkan airport. Semua passenger, pekerja, petugas kosongkan airport. Kita tengah semayang, tiba-tiba jadi khusyuk semayang. Kan? Rupanya disyaki ada bom. Tengah semayang ada bom, tak kelam mati. Nak bom pun, kita tengah semayang.
Pas habis Zuhur tu jamaklah dua rakaat biasa kita sekalian jalan kalau mati pun. Lepas mayat tu ada makcik-makcik dari Malaysia empat orang. Tak ustaz. Ustaz ambil gambar dulu. Nak bantu mau ambil gambar. Ambil gambar dulu lah suka tu. Makcik senyum Islam, makcik mentuk-mentuk lah tu. Tiba lepas tu yang tu baru minggu tu, lepas tu yang di UK tu baru, itu awal Disember yang UK tu baru ni saya baru balik. Yang tu yang di UK tu program dengan pelajar, pelajar-pelajar Malaysia. Subhanallah, semangat dia orang sungguh. Yang dari Ireland, dari Manchester, dari France pun datang, dari terkumpul dekat Birmingham tu. Itu sana sama dengan dia orang buat macam camp gitu, camp 4 hari. So kita dia minta bagi talk lah untuk 5 slot. Maknanya program dia orang tu sama dengan saya lah sepanjang 4 hari tu. Dan subhanallah, kalau ada saya tak nak cerita panjang lah tak tu. Sebab saya rasa saya nak sebut apa yang berkait dengan kita di sini. Kalau ada anak-anak yang nak hantar sambung belajar ke luar negara, khususnya ke negara-negara yang ialah negara macam UK, US dan sebagainya ni, perlu kepada antibody. Kita kena bina antibody yang kuat di kalangan anak-anak ni. Subhanallah, cabaran yang sangat hebat. Bayangkan kat satu universiti, kita seorang je orang Melayu Islam. Dia kata, dan adik-adik tu cerita memang dia tu cabaran pening lah, cabaran yang kita, bila kita nak bergaul, masalah barrier, language barrier. Bila kita boleh English, tapi kita punya slang, jadi orang tak nak kawan. Kita nak push diri kita untuk kawan dengan orang, tapi bila nak kawan, bila nak mati, bila mati ada pre-drain ni, biarlah. Kita terpaksa cari alasan. Kalau yang perempuan, lebih senang saya tengok, sebab orang perempuan dia bertuduk. Jadi itu tahu Muslim. Cabaran lah. Tapi dari segi peluang untuk dia, saya duduk dengan adik-adik ni, saya terasa memang masing-masing ni nampak selengkek tapi brilliant. Dia orang, yelah kalau takkan dapat pergi overseas, dapat sponsor kan. Nampak selengkek je tapi bila duduk tersembar info, maklumat-maklumat yang kita sembar tu firm. Bila dia cakap tentang ni, Alhamdulillah. Dan kita sedikit tahu tentang ilmu agama dan nasihat pada adik-adik itu, kita share lah apa-apa yang kita mampu. Cuma sejuk sangatlah kat sana. Sejuk. Jangan tanya lah saya mandi berapa kali seminggu tu. Dalam seminggu tu memang sejuk lah. Itu je lah pada yang tanya. Cuma silap lah pergi mesti sejuk, tak bawa pantai belum. Pani kalau pergi kena bawa lah tidur orang. Tapi saya tengok dalam camp pun semua peserta wanita, orang lelaki tak ada? Tak ada, anda hantar kat ustaz tu kamu peserta perempuan je. Tak ada, hantar kamu peserta lelaki ke didik juga. Gambar-gambar peserta adalah dekat 50 orang. Alhamdulillah adik-adik dia orang yang menunjukkan semangat nak belajar. Tak ada jauh, ambil flight dari Ireland. Yang tu dari France, ambil flight ke London dalam 160 euro. Untuk 60 euro dah dapat apa? 5.5 kan? Untuk pump. Tapi dalam semua datang banyak. Kalau ada adik-adik dia tengok live sekarang, till we meet again. Kan? Sebab ada ni, subhanallah tahniah ni, Chan. Ada saya dapat respon sahabat kita orang dari Melaka ni. Saya tengok duit online dari Melaka. Ustaz bagi contoh bank riba. Kan? Tak apalah buat keputusan sendiri. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syed. Yang terakhir dan terakhir bulan. Okey, untuk mentarbiah sahabat agak susah sebenarnya. Hanya kita boleh panjatkan melalui doa selagi mereka masih lagi di dalam kelompok itu. Okey, untuk tarik mereka keluar daripada kelompok itu agak susah. Sebab dia mesti dah cakap, kau macam bagus.
Faham tak Ustaz Akram? Faham tak? Susah sebenarnya. Cuma saya ada seorang sahabat baik, tak pasti sebut nama di sini lah. Saya selalu cakap dengan dia, saya panggil dia Tok, Tok, ubah lah. InsyaAllah dia kata, ada dan niat tu. Tapi kalau aku berhenti, berlaku-laku nak kerja apa? Kita kena yakin dengan Allah sebenarnya. Kalau kita yakin dengan Allah, dah susah akan jadi senang. Saya hanya berani nak bercakap pada sahabat-sahabat yang baik saja yang rasa macam tak berapa nak apa, saya tak berani. Sebab dia akan imbas balik kita bagaimana. Jadi apa yang boleh saya katakan, cara saya untuk mendekati sahabat-sahabat saya agar kembali bersama-sama ke jalan Allah, kadang-kadang dalam IG, dalam FB, kita tunjuk benda yang baik-baik. Tapi pendekatan kita, caption kita, kata orang, kalau kita tulis bagus, belum tentu kita bagus. Caption kena hati-hati, kalau boleh kita perlahan-lahan mengajak mereka ke jalan kebenaran dengan menunjukkan contoh yang baik. Dan terus terang saya katakan, sekarang Alhamdulillah, saya dah sangat-sangat kurang tengok TV, saya lagi banyak tengok kartun sebab saya takut mulut saya berkata-kata, saya takut mata saya. Tapi apa yang boleh saya katakan, kalau tengok yang mengundang dosa tu, tukarlah. Sebab sekarang ni saya nak cakap pun tak berani sebab live kan, apa-apa pun buatlah keputusan yang bijak. Itu yang penting. Tapi untuk mentarbiah sahabat bukan satu perkara yang sangat mudah. Sebab ia melibatkan hati dan petunjuk hidayah bukan milik kita, itu milik Allah. Maka berdoalah insya-Allah. Terima kasih. Satu lagi adalah sunnah Rasulullah SAW, dia berdakwah melalui akhlak yang mulia, akhlak al-karimah. Artinya Rasulullah SAW, ramai manusia tertarik dengan Islam melalui akhlak yang dipertontonkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah kita dalam bulan Maulidur Rasul, kita ustaz-ustaz sering berkongsi bagaimana akhlak Rasulullah dengan isteri, bagaimana akhlak Rasulullah dengan sahabat-sahabat, dan bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuh-musuhnya sendiri. Hatta kan orang lemparkan dengan kata-kata yang yang istilah, kata-kata yang menyakiti, tapi Rasulullah SAW membalasnya dengan kata-kata yang baik, ya, mendoakan supaya dia diberi taufik dan hidayah. Maka begitulah juga diri kita dalam apa saja dunia, karakter ataupun bidang yang kita cubai. Maka kita menjaga akhlak kita dan mempertontonkan akhlak yang terbaik, sudah pasti ia juga sebahagian daripada bentuk kebaikan dan juga takwa dalam dunia kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dua panelis jemputan kita takwa forum kita pada malam ini, Ustaz Zainal Hisham dan juga Puan Nur Khairia. InsyaAllah saya menjemput kita semua, tuan-tuan dan puan-puan, jam 4:30 pagi nanti ada kita mulai bersama dengan Qari Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman yang akan memimpin kita mulai, dan juga forum subuh besok pagi sekali lagi kita akan bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim dan juga Saudara Syamsul Kebah selepas solat subuh pagi esok. Sekali lagi saya menjemput semua dan insyaAllah kita berdoa supaya diberi kekuatan untuk azam untuk hadir pada program pagi esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.